Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa lagi dengan channel Kanca Dolan. Kali ini sore di Potrobangsan. Sekarang hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021. Saya mau masuk Potrobangsan yang sebelah kiri saja ini. Potrobangsan RW 04. Kita jalan-jalan, kita motovlogan. Ini masuk jalan, ini Potrobangsan. Bagi Anda penonton channel Kanca Dolan yang mungkin dulu bersekolah di daerah Plengkung ya, ada SMK Negeri 3 Magelang, ada SMP 2 Magelang, mungkin akrab dengan daerah sini ya. Ini rute berangkat atau pulang sekolah daerah sini. Nah, kita jalan-jalan. Ini tembusnya ya sampai ke depan SMK Negeri 3 Magelang, Plengkung. Potrobangsan, Kota Magelang. Pasti sudah banyak perubahan, sudah ada pembangunan, perbaikan, renovasi di sana-sini. Tapi secara garis besarnya, suasana di Potrobangsan masih seperti ini. SD Negeri Potrobangsan juga. Ini ke sana, bisa. Saya ambil yang jalan lurus saja. Ini mungkin suara saya itu di beberapa video agak bindeng atau agak bagaimana ya, karena saya pakai masker ya ini, walaupun saya naik sepeda motor, kendaraan roda dua, boncengan, tidak ada orang jauh dari kerumunan, tapi saya tetap pakai masker ini. Ini gereja. Di depan itu SMK Negeri 3 Kota Magelang. Ini jalan Pierre Tendean. Banyak jajanan di sini, kuliner. Saya pernah berapa kali bikin video itu, di sana itu ada videonya siapa namanya, Bakso Karim. Ini jajanan-jajanan, cemilan, street food pinggir jalan. Jalan seperti ini, SMK Negeri 3 Kota Magelang. Ini apa ini, gereja Jawa ini ya, kalau nggak salah ya. Jalan Dr. Wahidin. Saya mau ambil belok kanan aja. SMK Negeri 3. Di depannya ini GKC Plengkung. Ini SMP Negeri 2 Magelang. SMP Negeri 2 Magelang. Saya dulu sekolah di sini. Alumni SMP 2 Magelang, silahkan absen. Kalau saya alumni sini. Alumni SMP Negeri 2 Magelang. Bentar, kok rame banget. Ini dulu itu perpustakaan ini. Yang sekarang ada masjidnya ini dulu perpustakaan Kota Magelang. Ini di sana Kampung Tulung. Kita belok kanan saja ke sini. Kemarin saya pernah bikin video itu di depan situ, belok kiri yang ke Potrobangsan, terus turun ke bawah sampai ke Meteseh. Terus saya ngambil videonya, ini belok kiri, dan sekarang saya ambil yang rute belok kanan saja. Saya ambil rute belok kanan sini saja.
suasana sore hari di Magelang. Kemarin saya ngambil rute yang motor-motor keluar itu di sebelah sana, SD Negeri Potrobangsan 4. Di sana lurus terus itu arah ke Taman Badaan. Ini saya ikutin mas-mas ini aja. Wah, pada ngeliatin tuh ada orang kurang kerjaan itu ngerekam-ngerekam jalan. Mungkin mas-mas mbak-mbak tadi yang naik motor itu ngeliatin saya itu mungkin mikirnya gitu ya, kurang kerjaan ya. Ya begitulah. Ini belakang SMP Negeri 2 Magelang ya. SMP Negeri 2 Magelang belakangnya seperti ini. Oh, tim reaksi cepat. Bangunan-bangunan tua ini, masih banyak bangunan tua. Nih, ini tembus yang jalan tadi, ini muter-muter aja. Tembus yang jalan tadi. Tadi kan saya lurus terus dari sini, lurus terus ke sana, sampai ke SMK Negeri 3 Magelang. Ini saya belok kiri lagi, ngulang jalan tadi. Ini SD Negeri Potrobangsan 4. Potrobangsan 2. Di Negeri Potrobangsan 2. Kemarin ada yang minta video Potrobangsan. Hari ini insya Allah ini sudah saya buat rekamannya sekilas. Oh, jejer. Ini SD Negeri Potrobangsan 3. Dan itu 2 ya, 2 dan 3 jadi 1 ya. SD Negeri Potrobangsan 2 dan 3 ini jadi 1. SD Negeri Potrobangsan 3. Di sana tadi SD Negeri Potrobangsan 2. 2 dan 3 jadi 1. Kita ambil yang jalan belok kiri. Belok kiri nanti tembusnya yang jalan tadi lagi. Ya cuma seperti inilah Kota Magelang, cuma muter-muter aja. Muter-muter jarak pendek. Ini masih bangunan-bangunan tua ini. Sebagian sudah ada renovasi, paling depannya diberikan kanopi, diberikan atap kanopi. Ini mataharinya pas di depan sana jadi blereng, kalau bahasa Jawa itu blereng, silau, silau, kalau bahasa Indonesia silau. Ini sampai di sini, ya cuma begini. Ini tadi saya masuk dari sana, lewat sana. Terus ini saya sampai di sini. Royal. Seperti ini situasi Kota Magelang. Di daerah Potrobangsan ini muter-muter tadi jalan Pierre Tendian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Panca Dulan. Terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.